Wisata. Kita mau ke salah satu destinasi wisata di Desa Sukamaju ya. Yuk ikut yuk vlog kita ya. Siap, yuk. Sahabat wisata, perjalanan kita sungguh aduh mengasihkan ya. Kita menelusuri kondisi apa Desa Sukamaju yang penuh dengan hutan pinus. Kita berada di Curug Jami. Nah, ini dia. Ini curugnya saya juga nggak berani nih, karena sangat tinggi banget. Ya. Ini ketinggiannya aduh luar biasa, kayaknya nggak berani nih. Kita cukup menyaksikan dari jauh ya, sahabat wisata. Nah, yang punya keberanian ingin ngetes adrenalin ke sini nih ya. Airnya pokoknya luar biasa, airnya dingin banget nih. Oke. Okay. Nah, dari atas kita lihat nih, kita akan coba airnya seperti apa nih ya. Wow. Jadi belum udah dingin nih. Oh. Nah, ini airnya dari ketinggian ya. Gunung Sukamaju. Nah, ini kondisi airnya nih luar biasa ya. Wow. Aduh. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini berkah dari Allah, berkah alam. Sebenarnya kita masih bisa ke atas, tapi napas saya kayaknya aduh, gak kuat ya. Nah, ini kita bisa ke atas tuh, masih ada ya treknya ya. Bisa di sana sambil renang dikit-dikit lah. Aduh, sahabat wisata, luar biasa perjuangan sampai di sini ya. Jalannya masih jelek, tapi ini nggak panjang, padahal sekitar 3 kilometer ya. Dan kita sudah sampai di Saung Gula Aren Abah Undang. Kita akan cicipi ya kuliner khas di Gunung Sawal, yuk. Nah, ini satu-satunya ya yang kita bisa nikmati di tempat. Oke, kita akan coba nikmati gula aren apa udah. Aduh, gula aren dari tanah pun, bala-bala. Oke,
sahabat wisata ini yang ada mama, apa undangnya nggak ada. Aduh, napas saya mau habis. Kita mencoba menikmati apa namanya? Air wedang. Air wedang gula aren. Nah ini contohnya ya. Tapi saya nggak habis segini. Nah kita akan coba ya. Pokoknya kalau kesini, nanti dulu, ini dulu ya. Kita coba dulu. Wedang. Wedang. Oke sahabat wisata, kalau kesini nih, ini andalan. Kita akan coba. Luar biasa Gunung Sawang. Abah Undang luar biasa. Ibu siapanya Abah Undang? Istrinya. Oh ya, ini sama istrinya kita ya. Alhamdulillah udah ketemu nih. Dikasih nih percobaan. Nah ini tempat ngolahnya nih, silakan. Nah tempat ngolahnya. Nini kemana Nini? Nah ini neneknya gak mau di syuting. Ya, saya juga mau nyoba ini. Cobaannya nih, anget-anget nih. Ya, kalau ada wedang harus ada ini nih. Ini bala-balanya hangat ya. Tadi perjalanan ya Allah subhanallah. Ampun DJ. Aduh. Nah, kita disuguhi oleh ini nih sama Abah Undangnya nih. Ini emaknya. Mas siapa namanya, Mak? Otin. Sama Mak Otin ya. Ya. Aduh dah. Nah ini malu ini deh, mak hebat, kuat, tangguh. Kita mau tanya mak, ya abis kunaon sih namanya? Abis ngerambet. Ngerambet teh apa ya bahasa Indonesia ya? Ngerambet itu rumput. Oh, bersih-bersih rumput ya. Mas Sami, masya Allah luar biasa ya. Mas Sami. Nah ini sahabat wisata di sini wanitanya tangguh-tangguh ya. Bapaknya sih HS. Pada kerja ya. Pokoknya kesini kita bawanya harus happy, nggak boleh sedih, nggak boleh banyak ngeluh, nggak boleh banyak utang. Iya. Oke. Amin. Kamu jangan ngaku orang wisata kalau nggak tahu daerah ini. Kamu juga jangan ngaku senang wisata kalau nggak ketemu Mang Yusep ya. Oke. Ya terima kasih ya karena kesempatan untuk Niis di Tatar Galuh sangat banyak, potensinya luar biasa. Kita bisa lihat gambaran sebelumnya gimana gunung itu semakin dekat dan semakin indah ternyata. Oke sobat wisata, itu saja ya. Ditunggu kunjungannya ke sini, pokoknya dari kota Ciamis itu sekitar 45 menit perjalanan ke sini. Santuy saja dan enak, menikmati suasana desa yang sangat asli. Dan sahabat wisata, ini belum banyak penduduk ya, masih orisinil. Nah di sini hanya ada satu saung buat kita nyantai setelah capek. Ya lumayan tadi olahraga di jalan ya. Nah ini khas ya. Ini air nira. Nah, dan biasanya pasangannya ini nih. Bala-bala ini kata orang Sunda. Kata kamu apa ini? Bakwan. Oh bakwan ya. Oke. Pokoknya bersama Mang Yusep. Beliau penggiat pariwisata di Desa Sukamaju, salah satu desa wisata yang kemarin masuk nih nominasi juara 3, Bang. Juara 3 besar. Ya. Wah, luar biasa ya. Di sini nanti kita akan mengunjungi sungai yang masih bersih sekali. Disebutnya apa, Bang? Sungai Cibaruyan. Cibaruyan. Ya. Nah, di sana ada bekas jejak-jejak penjajah Belanda nih ya. Apa, Bang? Lubang Timah ya. Lubang Timah, betul. Tapi kita nggak akan mengikuti jejaknya orang Belanda ya. Kita hanya mengikuti aliran mata air. Cibaruyan ini masih orisinil, masih pokoknya indah lah. Nah buat yang seneng renang, itu asik recommended ya. Tadi juga nanti jalan Nang kaki. Hutan, mohon. Sionnya mah ya, angger sionnya. Ya sion. Tapi gak tahu ya orang jahat di dia mah. Ya, ya. Yang jahat. Kamu yang mamak ya. Balager. Kamu gadis lewatnya. Mohon. Paling ada itu di hutan. Apa? Bagong. Oh. Suka makan babi. Cuma makan itu pingpong udah. Gak ada singkong di sini juga di makan itu sengajanya. Iya, kenapa dia juga mau itu deh.
Eta sekalian weh, Mak, Mak. Tadi tina eta hiji. Oke, sahabat wisata, kita sudah ada di ini pertengahan ya. Di sana masih ada 1,5 kilo itu lubang timah, tapi kita enggak ke sana. Kita akan review bagaimana view alam di Desa Sukamaju ya, kehidupan desanya dan beberapa spot pertanian yang ada di Sukamaju. Oke, yuk ikuti. Nah, kita lanjut. Saya tiba undang. Oh, kali Mas. Ente, ayo sa, ayo. Ayo dia we, Bang. Sahabat wisata, kita berada di Curug Jami. Nah, ini para penggiat wisata sedang membuka jalan akses ke sungai ya. Nah, nanti sahabat-sahabat yang mau ke sungai di Curug Jami akan mudah ini aksesnya ya. Dan ini kita kebetulan pas kesini memang lagi ini ada Pak Lurah juga, Pak Lurah. Nah, ini Pak Lurahnya ya. Gimana Pak Lurah? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Lurahnya lagi mimpin. Pak Lurah itu kalau di kita itu apa ya? Kadus. Iya. Ya, ini Pak Kadusnya. Aduh, lumayan ya. Kita sudah untung alhamdulillah ini kita ketemu tim penggiat yang luar biasa lagi buka jalan. Oke. Punten. Nah. Sahabat wisata, kita berada di Sungai Cibaruyan. Ini Sungai Purba ya. Sudah ada jauh sebelum zaman Pragalo ya, Galo Purba. Nah, di sini para raja Galo menikmati suasana berburu, udara dingin dan pertapaan di atas sana ya. Nah, jadi di sini para raja-raja dulu menghabiskan waktu. Nah, saya nampaklah perjalanan para raja-raja Galo yang selalu menikmati suasana alam, menjaga alam dan selalu mendapatkan inspirasi dari alam semesta. Nah, ini kata mitos zaman dulu ini pertanda baik ya. Ada kupu-kupu nih kita disambut. Nah. Oke, sahabat wisata, sampai di sini dulu jalan-jalan kita
menelusuri destinasi wisata alam yang masih perawan dan belum digarap ya. Nah, kita berada di Desa Sukamaju, ini di Sungai Cibaruyan ya. Semuanya orisinil masih perawan. Yang penasaran ditunggu ya. Bye-bye.